Ternyata ibu Norma Risma berzina dengan suaminya saat Norma tak ada di rumah. Hal ini diketahui dari cuitan akun Twitter @sosmedkeras pada Selasa 27 Desember 2022 yang mengunggah putusan sidang perceraian Norma Risma dengan suaminya. Dalam putusan tersebut terdapat fakta bahwa sang suami dan ibu kandung wanita itu memang sempat memiliki hubungan spesial di belakangnya sebelum mereka menikah. Lebih lanjut, dalam putusan tersebut juga dijelaskan bahwa hubungan keduanya terungkap pada 16 November 2022. Saat itu sang istri sedang bekerja. Warga sekitar yang memang menaruh rasa curiga sejak lama menggerebek kediaman mereka. Dan benar saja, sang suami dan ibu kandung wanita tersebut tertangkap basah sedang dalam keadaan telanjang tanpa sehelai kain di tubuh mereka berdua. Hal itu sontak membuat sang menantu berlari ke kamar mandi, sedangkan sang mertua tertegun dan lunglai lantaran tak percaya. Setelah itu keduanya diarak warga ke kediaman ketua RT untuk membuat perjanjian tertulis dan mengakui perbuatan mereka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Hello.